tak dia ni? Sejak bila aku jadi pengacara track siswa ni? Dah, kau baca je buat skrip. Alah. By the way, kita kat ni? Di Malaysian Hall. Malaysian Hall? Ada apa? Ada apa kat Malaysian Hall? Jawablah. Ada story night lah, bang. Story night? Jelah, jom. Cepat baca skrip. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sesi track siswa dibawakan khas oleh PPIMI. Okay, sekarang kita berada di Story Night episod 5. Mari kita tengok apa yang sebenarnya berlaku pada Story Night kali ni. Pemeliharaan, iaitu pemeliharaan daripada fitnah akhir zaman. Kau jadi Hafiz. Daripada organisasi yang lepas tadi, kita dah dua anggota aktivis dekat ini. Dah berzikir kan kepada dia, dia kata apa yang mereka tengah bincangkan. Mereka kata adakah muka pernah nampak syurga aku? Maksudnya kalau sembang-sembang ni pernah nampak dah syurga aku. Lepas tu kata-kata mereka tak pernah nampak apa tu syurga aku. So Al-Quran is a very complex, unique type of book that contains all of it. Okay, sekarang kita bersama saudara Fahmi, salah seorang penceramah kita untuk sesi Story Night kali ni. Saudara Fahmi boleh bagi sedikit pesanan lah untuk hadirin yang hadir pada ini untuk mereka. Fahmi, jadi saya berharaplah kepada sesiapa yang hadir pada hari ini dengar dan hayati dan juga fahami apa yang disampaikan pada hari ini. InsyaAllah apa yang kita dapat pada hari ini boleh bantu kita sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang pelajar di Ubi Island ni lah bersama sekali. Jadi insyaAllah apa yang kita pelajari bukan sahaja dapat bantu kita dari sudut menambahkan kita punya kefahaman terhadap surah Al-Kahfi itu sendiri, tapi berkenaan dengan insyaAllah kita akan ada LDK, yang mana LDK ni akan bantu kita untuk memantapkan lagi kefahaman kita kepada seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran lah insyaAllah.